Ada Innova Solar ya, Reborn. Ini manual transmisi ya. Tahunnya 16-17an, harganya 278 juta ya. Silakan Reborn-nya. Manual, diesel. Grand Max. Ya, ini baru datang, platnya lokal AE, ini manual transmisi. Ini stesen ya, cuma kotor aja. Nanti bonus poles enggak apa-apa. Platnya lokal AE, tahunnya 2012, harganya murah meriah cuma 73 juta. Ya minat monggo, ini sudah dibuat AC double. Kita tengok ya. Tuh, AC udah double, interior lebih bagus begini. Ini cuma kotor aja. Ya minat monggo, Grand Max-nya. Seninya. Mbah, Pinara, Mbah. Seninya. Ini tipe X 2020. Mbah, mampir toh, Mbah. Ini 160-an ini ya. 2020 soalnya. Ya minat monggo silakan. Mobil kayak baru masih ini, jelas kilometer juga rendah. Ini Avanza lama ya, Avanza lama yang jelas, Avanza lama, Avanza baru. Itu kan Avanza Xenia mobil yang ramai di pasaran ya. Jadi stoknya kita perbanyak. Nih, Ayla Agya juga banyak sekali. Ya mau kita review Avanza ini ya. Avanza ini 2000-nya, bentar kita tengok dulu. Ini manual. 2005 ya. 5 apa 4? Avanza. 2005-an ya. Ini harganya murah meriah cuma 69 juta. Nah, 69 juta udah dapat Avanza 2005. Ya minat monggo silahkan. Warnanya juga hitam, ini banyak dicari. Harga-harga segitu biasanya banyak dicari, silakan. Dan cari barangnya susah ya. Ya harga-harga segitu silakan, ini mumpung ada. Xenia LI baru aja dapat. Ini kelihatan agak kurang rapet cuma karena belum dikunci ya. Ini 2008 harganya cuma 70 jutaan. Ya minat monggo silakan. Manual transmisi baru aja datang. Xenia-nya yang ini ya. Punya juga B Jakarta, manual. Ini ada Xenia, ini 1.3 ya CC-nya. Tipe X. Totalnya 12-13an. Yang minat monggo, baru datang. Baru aja datang soalnya. Harganya 90-100an itu ya, naik turun ya. Lebih variasi. Ini ada Grand Livina 2000-nya 10-an ya, ini baru masuk manual CRV. CRV juga baru masuk. Ada ini yang mau kita review ya. Apa namanya ini, Outlander PX, ini double variasi. Tipenya G, tahunnya 2000-nya 13-14an ya. PX yang PX ini ya, yang varian tertinggi. Interiornya lebih seperti ini, joknya juga ori. Ada Xenia 2013, ini 90-an ya, bener ya mas? 90-an, harganya cuma 90 jutaan. Yang minat monggo silakan manual transmisi Xenia-nya 2013, all new ya. Ini ada APV ya. APV tahunnya muda ini, 2016. 16-an platnya juga lokal AE. Tahunnya 16-an manual transmisi, harganya ini 72 juta. Ayla, 72 juta saja. 72 juta sudah ada TV-nya juga. Ada Grand Max ACPS kilometernya 50 ribuan ya, untuk tahunnya 2016-an. Ini harganya 96 juta. Ya 95 juta yang minat silakan. Kilometer masih 50 ribuan. Jadi insyaallah barang bagus yang minat. Ini juga ada City Car ya, City Car ini bahan bakarnya diesel, Peugeot ya, platnya lokal AE Ponorogo. Ini harganya cuma 60 jutaan saja, untuk tahunnya 2003, diesel ya ini ya, manual transmisi. Kondisinya seperti ini. Toyota Kijang tahun 91 ini dobral aja 29.500. Nah, kalau kemarin 31 ini kita obral aja 29.500 ya, benar monggo. Manual transmisi tahun 91 Kijang Nusa ini ya. Juga ada Honda City tahunnya 2003, harganya cuma 38 juta obral juga banyak lokal S ya, benar monggo silahkan manual transmisi ya. Murah meriah itu. Juga ada Grand Max platnya AE, harganya 70 jutaan ya, ini manual ya. Ini 78 juta ya, minat silahkan Grand Max-nya AE. Ini ada Grand Max pickup ya, totalnya 2017. Ini minusnya ini, dia off. Tapi ini murah, harganya cuma 89 juta. Tahunnya muda 2017 balik. Kita tengok, kilometernya berapa? Manual. Kilometer 100. 100 apa? 100 lebih ya. Ini baknya aja masih utuh juga. Ini kayunya enggak ikut nanti ya. Ya, minat monggo, monggo baru datang.
Ini ada Terios TX Adventure ya, varian tertinggi. Ini kasta tertinggi ya, manual seperti ini interiornya. Tahunnya 2011-12an, ini harganya 125 juta ya, minat monggo. Soalnya yang Adventure. Apa 13 pemakaian malah kayaknya. Untuk pastinya nanti silakan tanyakan marketing beserta kondisinya juga. Ada Pajero Dakar ya, untuk tahunnya 2020-an, platnya B Jakarta. Kita tengok kilometernya masih 30 ribuan, yang minat monggo. Barangnya jadi masih sangat bagus. Kilometer segitu ya. Ini harganya murah, jauh di bawah harga pasar. Harganya cuma 459 juta. Karena di pasaran masih tembus 470-an, bisa dicek. 780-an ya rata-rata. Yang minat monggo, silakan. Untuk interiornya kurang lebih seperti ini. Ini ada HR-V ya, kilometernya sekitar 70-an, HR-V. Ini yang Prestige, ini Matic transmisi, sudah ada sunroofnya. Ini harganya murah meriah, harganya cukup 219 juta, sudah dapat HR-V Prestige, cuma dia pajaknya off 3 tahunan ya. Ada sweep juga baru masuk ya. Nah, ini sweep baru masuk, sudah sekitar 80 koma yang jelas ini ya. Sweep. Manual. Ini ada Ayla, masih dipakai 6 bulan sudah dijual ya, kilometernya 10 ribuan. Ini manual. 14 ribu ya. Manual. Manual. Platnya T ya. Ini harga barunya 130 berapa barunya? 34 juta. Ini kita jual cuma 104 juta aja yang minat monggo silakan. Jadi menghemat uang 30 jutaan ya daripada beli baru. Serasa baru dan udah fog lamp, udah dibuat fog lamp juga. Yang minat monggo silakan. Ada Xenia R ya. Ini R varian tertinggi Xenia. Ini 2012-13an. Ini harganya cuma 107 juta. Yang minat silakan monggo Xenia-nya R. Wuling platnya lokal Jateng ini yang minat monggo wulingnya. Baru datang. Wuling plat K. Ada Luxio platnya juga lokal AE untuk tahunnya 2010 ya. Tipenya ini juga X Luxio. Ini manual transmisi. Baik. Lokal harganya 102 juta. Yang minat monggo silakan Luxionya. Ini 99 juta saja, mohon maaf. 99 juta Luxionya. Platnya lokal AE. Ini ada EPV tipenya SGX tahunnya 2008. Tipe tertinggi ya di kelasnya. Ini SGX Arena. Harganya ini murah cuma 79.500. Yang minat monggo silahkan. EPV-nya. Interiornya perhatiin cuma belum dipoles saja ya. Ini dia, ini mobil baru ya, teman-teman. Ini mobil dipakai belum ada 1 bulan, bayangkan. Mobil dipakai belum ada 1 bulan udah dijual. Ini bekasnya Bapak Ustadz. Jangan kalau beli ini insya Allah juga dapat berkahnya dari beliau. Ini dipakai belum ada 1 bulan, ini kita jual murah. Nah, ini harga barunya sekitar 300 jutaan. Ini kita jual 258 juta saja. Itu murah meriah ya. Kilometernya masih 5 ribuan. Yang minat monggo, platnya lokal L Surabaya. Ini belum ada 1 bulan belinya. Dia mobil ya, enggak ada minus. Ini 99,9% ya untuk kondisinya. Ini ada Innova untuk tahunnya 2011. Bener ya 11 ya? 11 tipenya G, platnya A Jawa Barat. Ini obral aja ya, obral harganya cuma 127 juta bensin bakar, bahan bakarnya. Yang minat monggo, itu murah ya karena 2011 tipenya juga G. Ini ada R3 ya, R3 ini 2017, ini mata yang sudah facelift, ini harganya 129 juta yang minat monggo. Dan masih banyak lagi yang lain itu ya, ini baru-baru datang semua ya. Ada Ayla yang 12 harganya 107.500 ya, minat silakan. KM-nya berapa pak? Tolong dicek, tahunnya muda ini ya, manual ya. Manual KM-nya berapa? Tolong dicek, mumpung ada akinya hidup itu ya. Ya minat silakan, ini 12, 1.200. Jadi Ayla enggak 70-80an, kalau yang 12
70 km ya, minat monggo silahkan. Ijang. Ijang, platnya B. Ini harganya Heri, regone piro iki kok enak tulisane? 5 piro? Manual 59 juta ya, minat silahkan. Diesel gitu, iya. Diesel ini bahan bagiannya. Ijang diesel 50 jutaan saja. Murah meriah ya, minat monggo. Ada Vitara, platnya B Jakarta. Bukan Vitara, mohon maaf. Ini Setiq Escudo. Ini manual transmisi, platnya B. Harganya cuma 42 juta ya, minat monggo. Ini Taruna, Taruna 2004 harganya 53 juta saja, manual. Taruna ini Forza ya, baru masuk tetean. Ya, yang punya beliaunya bapaknya itu kondisi bagus ya. Meskipun tahunnya tua tapi bagus, tahunnya 90-an tapi kondisi bagus ini. Ya, mobil tahun tua kalau ada minus dikit-dikit, maksudnya minus cacat wajar ya, platnya E ini. Manual tentunya City Car Suzuki, harganya murah cuma 22.500. Yang minat monggo ini. Forza GLX. GLX. Ini ada Terios ya, Terios ini tahunnya 2018. Terios new ya ini ya. Nah, ini harganya murah cuma 174 juta itu murah pria. Yang minat monggo silakan. Ini manual transmisi. Kita tengok dulu manual pemetik. Saya sendiri juga lupa suaranya. Manual bener ya, manual. Yang minat monggo. Juga ada HR-V 2016 Prestige, ini baru datang. HR-V Prestige Ajero Dakar, HR-V yang tipe E ini. Ini ada Avanza G baru datang, ini cuma kotor aja ya, cuma kotor. Nah, ini terima beres. Ini tahunnya 2011, bener. Tipe G harganya 90 jutaan ini, naik turun 90 jutaan ya. Yang minat monggo Avanza. Ini ada Civic Turbo, itu tahunnya 2017-18an, ini yang hatchback ya. Ini matic transmisi. Ini yang varian tinggi, warna yang putih, harganya ini 364 juta saja. Yang minat monggo silakan. Civicnya yang warna hitam kita juga ada ya. Ini ada Grand Max, masih kayak baru ya, kilometernya masih 30 ribuan, tahunnya juga muda. Ini yang ACPS, harganya 115 juta. Yang minat monggo silakan. Ada CRV 2009an, platnya lokal L Surabaya. Ini ya, ini murah cuma harganya 109 juta, bahannya baru masih ada itu ya. Kita tengok interiornya, kunci matic ya, sudah full audio. Assalamualaikum. Yang minat monggo silahkan. Nah, interiornya belakang kurang lebih seperti ini. Silahkan. Ini ada Odyssey ya, Odyssey 2017. Ini platnya masih dicopot nanti, soalnya ganti plat ya. Nanti terima pajak hidup juga, soalnya ganti plat. Ini yang new, yang tipe E, yang tipe tinggi. Kita tengok kondisinya, kondisi bagus. Ini harganya jauh di bawah harga pasar ya, yaitu kita jual cuma 437 juta, di pasaran masih tembus 460-an, bisa dicek yang minat monggo. Ini ada Mega Cherry ya, platnya lokal L Surabaya, ini masih dipakai setahun. Ini manual transmisi, kilometernya masih 5000 perak. Nah, ini daripada beli mobil baru. Kita tengok interiornya seperti ini. Jadi benar-benar masih kayak baru ya. Apalagi KM juga masih 5000. Bau barunya aja masih ada. Masih menyengat bau dari dealer barunya ya. Ini harganya kita jual cukup 115 juta. Ya murah meriah ya. Ini kalau beli baru menghemat sekitar uang 40 jutaan. Ada Terios, kilometernya ini masih 10 ribuan ya, naik turun 10 ribuan kilometernya. Ini tipenya tipe tertinggi yaitu tipe R. Ini 202 juta. Ya minat monggo. Kilometernya soalnya rendah. Ini Toyota Rush baru datang semua ya. Ini sekitar 130-an semua ya. Naik turun ya pokoknya itu. Rush 2014-an. Ya minat monggo silakan. Naik turun harganya itu kurang lebih aja. Untuk pastinya nanti kita review ulang ya setelah reviewan ini ya, karena memang baru datang. Ini ada Avanza Barong 2017, ini cuma 130-an ya. Yang minat silakan Avanzanya Barong. Barong, Avanza yang model terbaru tapi belum LED ya ini ya. Kalau yang LED 2019 ke atas manual ya. Ini ada Pajero ya, 2018, platnya lokal Jawa Barat ya. Harganya ini 395 juta, yang minat silakan Pajero-nya 2018. Ini ada Mobilio RS ya, ini baru datang, KM-nya sekitar 50-an, naik turun. Ini 2016-an. Matic atau manual?
RS manual ya ini, harganya ini 159.500 ya minat monggo silakan. Baru aja datang. Manual. Da Wuling Cortez tahun 2018. Ini plat lokalan AD. Semak pajaknya off 1 kali. Nah, ini di pasar masih tembus sekitar 180 jutaan. Transmisi manual. Ini harganya kita jual cukup 145 juta. Yang berminat silahkan. 145 juta sudah dapat Wuling Cortez. Ini tahun 2018. Ini di pasar masih tembus sekitar 185 jutaan. Bisa dicek. Yang berminat silahkan. Warna hitam. Ini ada lagi Xenia plat S Jawa Timuran. Ini lokalan ya. Xenia Deluxe transmisi manual warna putih favorit. Nah, untuk dalaman seperti ini 2015. Ini harganya kita jual cukup 107 juta. Yang berminat silahkan. Plat S Jatim. Xenia 2015. Pajero Dakar VGT ya, tahunnya 14-15an ini. Dakar VGT yang generasi terakhir ini, yang model ini generasi terakhir ya ini. Varian juga varian tertinggi. Ini harganya kita jual 299 juta ya, minat monggo, AI lokal. Ini ada Innova Solar ya, tahunnya 2010-11 ini, manual transmisi. Harga 170-70an ini ya. Manual ya, minat monggo. Solar. Ini X-Trail kemarin ya, sebenarnya udah kita review, cuma kita mau mereview ulang aja karena kemarin belum terlalu detail. Ini X-Trail 2017, ini yang varian tinggi. Ini platnya di Bandung. Ini harganya kita jual murah meriah, jauh di bawah harga pasar. Ini 212 juta, di pasaran masih tembus 230-40, bisa dicek. Ya, minat monggo X-Trailnya. Ini naikkan suspensi sangat nyaman ya. Saya pernah pakai untuk dipakai sendiri dulu, sangat nyaman. Ada merek baru masuk, merek banyak ya kita stoknya. Ini yang tahun 2014-15an, ini manual transmisi, ini harganya masih 84 juta. Ya harga 70-an juga banyak mereknya, tinggal pilih aja, monggo. Manual, kondisi bagus ini. Cuma kotor, menat monggo. Ada Yaris TRDS 2016, ada Avanza G. Ini ada Avanza juga. Ini 110-an 2013, warna putih ya, manual. Ini ada Avanza 2010, kemarin sudah kita review. Terios, ini juga ada TX. 100-an ya naik turun. Itu juga 100-an naik turun. Nah, ini lagi dan lagi kita kedatangan mobil yang sangat ramai di pasaran, yaitu apa? Datsun Longshot kita ada semua. Pokoknya harganya Datsun itu ada yang 60, ada yang 70, itu yang paling banyak di showroom kita. Nah, yang tahun muda juga ada 2022 ya, harganya masih 80. Ini ada lagi Innova. Innova tahun 2005. 2005 ini transmisi manual, harganya 89.500. Ini ada lagi Innova 2008. Ini harganya 109 juta. Yang berminat silahkan Innova 2008. Banyak untuk stok Innova tahun-tahun lama di sini. Yang di dalam juga ada lagi nanti. Ini ada lagi Panther Hybrid LS 2000-an. Ini manual warna merah. Ini harganya kita jual cukup 88 juta. Yang berminat silahkan untuk Panther-nya. Ada Avanza ya, Avanza Barong. Platnya lokal L Surabaya, cuma ini belum masuk ke Prabu. Ini 2017 yang bawa kru kita ini ya. 2017 Barong. Ini harganya kita jual 120-an yang jelas katanya 120-an juta 2017. Jadi ini ya Avanza Barong. Tipenya tipe E, platnya lokal L Surabaya. Harganya cuma 120-an, kan murah meriah, 20 koma. SL7 juga ada ini, Matic ini, baru datang juga. Manual ada, Matic ada, SL7. Ini ada Xenia R Sporty, warnanya hitam. Ini manual transmisi, Sporty ya, ini yang fiturnya di atasnya Avanza udah. Ini yang varian tertinggi. Ini harganya 130-an koma, 139 ya.
manual, kilometernya juga rendah. Di pasaran masih tembus ada yang jual 150-an juga. Itu murah meriah.